Wow, ada yang seru dan terbaru nih di The Voice Indonesia. Apalagi kalau bukan The Voice All Stars di GTV. Kira-kira siapa ya yang akan kembali dan menjadi bintang di The Voice All Stars kali ini? Tonton dan ikutin terus perjalanan mereka di YouTube The Voice All Stars. Di subscribe, like, dan juga di komen ya. Fit, jangan lupa juga loh. Kalau kalian bisa juga nonton di aplikasi RCTI Plus. Ayo tonton kontestan favorit kalian. Pemirsa, peserta kita yang satu ini dengan suara yang sangat unik sekali. Dulunya anak didik dari Kakak Slang di The Voice Kids 2018. Berhasil mencuri hati seorang Isyana. Ini dia, Shakila. Kini aku mengerti, semua ini terjadi. Tak dipungkiri, hanya kamu yang kumiliki. Bumi dikala sunyi, kamu takkan sendiri. Aku di sini menantimu kembali. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Langsung aja bertanya kepada Vidi Nino sekarang, apa ini pendapatnya? Hai Shakila. Hai Coach. Pertama gue cuma ngucapin, pertama I think you look really beautiful with this look. Iya, cantik banget. Cantik banget. Menurut gue timbre suara lo tuh, gue setuju timbre suara lo tuh indah banget. But I don't know what happened. Sepanjang lagu tadi gue merasa lo gak 100% gitu. Kayak di beberapa part ada beberapa yang pitchy, tapi abis itu kamu on lagi. Habis ada yang pici lagi tapi kamu on lagi. Jadi kamu kayak motor tuh kayak gitu.
Dan sementara untuk kompetisi seperti ini kita butuhnya yang ngemulu gitu sebenarnya. Aku mau nanya sama kamu sebenarnya. Kamu how do you feel about the performance sebenarnya? Pertama aku udah lega sih performance yang udah selesai. Cuma emang aku ngerasa rada nervous. Ya. Sebenarnya dengan apa yang kamu punya, talenta yang kamu punya, suara kamu tuh indah banget gitu. I think butuh jam terbang aja lebih banyak untuk bisa melawan nervous kamu. Itu sebenarnya kayak jadi kayak mental block gitu di dari kamu sendiri. Kadang-kadang kamu kalau misalnya ada yang ngerasa nggak bagus langsung jadi down gitu. Nah itu butuh latihan lebih sih untuk bisa men-tackle itu di atas panggung sebesar ini gitu. Tapi aku. Untungnya itu semua gangguan-gangguan yang tadi kamu rasain, nervous itu kan semuanya teknis ya. Yeah. Pelan-pelan kamu juga pasti akan bisa berdamai dengan rasa nervous itu. Yang penting kamu harus sadar bahwa suara kamu tuh bagus. Kita juga muter di blind audition buat kamu. Yeah. Dan kita percaya kamu harusnya bisa tampil lebih baik lagi kalau hal-hal teknis tadi gak mengganggu kamu lagi. Jadi jangan lupa percaya terus bahwa suara kamu bagus ya. Yes. Thank you so much. Thank you coach. Wow, performance kontestan makin keren aja nih. Ayo dukung TV di Nino dengan cara subscribe di sini. Tonton juga video lainnya di sini. Nah, kalau kalian mau nonton fullnya, nonton di sini ya. Di RCTI Plus.